Kangen juga game. Aduh. Dewa itu ada D, Dani, E, eh Yuka, W. Wish, Agung rek. A-nya tetap Ari dan Andra Ramadan. Ini kan dipisah. Tanda-tanda mau dipecat ini. Tanda-tanda ruwet tuh. Tanda-tanda ruwet tuh. Jaketnya Andra ini yang dipakai, ini jaketku. Masih ada enggak, Dik? Jual udah. Jadi apa? Utau. Utau. Ini ngapain, Dik? Ini cara enggak jelas. Kenapa tadi? Kalau ekonomi itu 10 tahun lagi lah baru bangkit. Setelah apa dan 10 tahun? Ya ya biasa, kita di latihan teruat-teruat. Nanti waktu live-nya bener-bener udah ruat. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. No, Kobi. Kobi, no. Dia kalau ngeliat kaos kaki sama kakiku pengen gigit terus ya, Gem. Itu ada daging tuh, ada lemak. Kobi, tuh, attack. Attack, Om Gema. Temanku nih, Gem. Namanya Ubi. Karena badannya kayak ubi ya. Betul. Mau kemana hari ini, Mas? Mau ke studionya Dewa. Mau ada makan-makan. Kumpul-kumpul aja. Sekalian latihan. Persiapan live streaming. Aduh. Hey. Di tempat studionya Dewa di daerah Hollywood. Hollywood? Hah? Hollywood? Ya. Kan banyak kayunya. Wood kan kayu. Waduh. Kayu suci. Hollywood. Oh. Manggung Hollywood. Hey, no. Kangen juga game. Aduh. Itu loh, attack itu. Ada daging. Daging berlemak tuh, Ubi. Tetelan. Oh, no. Stres ya, game? Siapa? Dia. Aduh. No. Ubi, no. Stres dia. Akhirnya. Nanti kita di sana enggak tahu mau ngapain kita kumpul-kumpul lagi ya, tawa-tawa. Kangen sama Sandra enggak? Kangen dong. Telepon bunyi tuh. Ya, siapa nih? Siapa nih? Gak tahu dia siapa. Udah, yuk. Udah. Berangkat kita. Berangkat yuk. Udah jam 6:30 nih. 6:30. Ya, 6 apa 6:30? 6 ke 6:30. Kacamata lu enggak diganti dah. Ini wajah gua enggak kacamata, guys. Loh. Emang bedanya apa sih, Gem, kalau pakai ini? Sama ini. Biar enggak kayak Mas Anang aja. Oh iya, benar. Ini kayak Mas Anang ya? Iya. Anang apa? Anang hijau. Sekarang udah berubah dia. Jadi apa? Anang blaur. Mas, gimana 2021, Mas? 2021 adalah sebuah tahun ya. Tahun 2000 dan 21. Sebelumnya itu tahun 2020. Tahun depannya nanti adalah 2022. Jadi menurutku tahun 2021 ini adalah tahun di antara tahun 2020 dan 2022. Nah, 2022. ini kayaknya malah rada berat ya. Berat dalam artian mungkin perusahaan-perusahaan meskipun udah keluar peraturan katanya tentang peraturan bikin acara show, acara manggung, konser. Show-nya makin ada enggak? Hah? Show-nya makin ada enggak? Oh, beda dong. Makin ada beda. Show di Trans 7. Itu udah pasti kali itu, setiap Sabtu. Meskipun izin udah keluar untuk show, tapi tampaknya perusahaan-perusahaan, sponsor maupun promotor masih kesulitan mencari apa ya formula serta dana yang dialokasikan untuk bikin hal tersebut. Karena juga
masyarakat pasti dalam kondisi seperti ini yang dipikirin pertama bukan konser kan, gimana pertama kesehatan dulu nih, kesehatan, kemudian pekerjaan aman apa enggak, penghasilan, pekerjaan dalam artian penghasilan ya, untuk mencukupi kebutuhan primer yaitu makan, minum, sekolah, anak dan lain-lain. Jadi konser sepertinya masih belum mendapat perhatian, bukan mendapat perhatian, belum menjadi prioritas lah untuk masyarakat semua dalam kondisi pandemi ini. Juga mungkin perusahaan-perusahaan banyak mengalami kemunduran penjualan ya, mungkin ya gitu. Jadi tidak bisa jor-joran uang marketing. Nah kita tunggu aja, ini udah bulan Maret ya. April. Udah April. Kita baru manggung off air. Itu belum ada ya kayaknya. Belum ya? Belum, belum off air. Belum ada. Ada yang untuk acara-acara TV ya. Betul. Ada acara TV ada. Tapi yang off air, yang produk gitu-gitu, bahkan streamingan belum ada. Jadi udah sepi, makanya kan aku agak kurusnya. Kenapa mas? Hah? Kenapa kok bisa kurus? Berkurang makannya. Apa hubungannya sama manggung? Apa sama manggung hubungannya apa? Erat. Temen. Oh temen. Mereka temen baik. Konco antara baik ya? Konco baik. Udah! Ini gak jelas sebenernya kita. Aduh. Ya gitu guys pokoknya ya. Kita ke Dewa aja deh. Ada siapa aja hari ini? Apanya? Di Dewa. Dewa itu ada D. Dani. Oke. E. Eh Yuka. Kemudian W. Wih, Agung rek. Pada drum. A nya tetap Ari dan Andra Ramadan. Jadi D nya siapa? Dani. E nya? Eh ada Yuka. W nya? Wih, Agung Gimbal. Rek. Rek. A nya Ari dan Andra. Mau makan sate katanya. Sate, sate andalannya Dani. Sate kambing muda. Dani suka yang muda-muda kan soalnya kan. Sampai memproduksi artis pun dia juga RCM terkenal dengan artis-artis baru. Ya, kenapa ketawa muncrat rek? Eh hati-hati aku muncrat dulu. Iya. Kamu pakai masker tapi ya. Yaudah guys, stay safe ya semuanya. Kita ke Dewa aja. Silakan langsung nyantai aja. Langsung nyantai aja mas. Oh makan, langsung makan ke atas. Wih orang lama nih. Bawa-bawa orang lama nih. Ini ruang tunggu latihan ini ya. Ruang tunggu studio maksudnya. Banyak foto-foto cukup bersejarah. Ini diantara semua ini yang paling bersejarah guys. Wah foto ini adalah saat. Saat apa dek? Saat bercengkrama. Ini pemimpin-pemimpin dunia. Oh ini benar ini Franklin Roosevelt. Ini yang Inggris, Perdana Menteri Inggris siapa namanya? Churchill. Winston Churchill. Ini Pak Soekarno bersama Marilyn Monroe nih Churchill. Aroma studio lama sudah menguar. Wah, ini aku ini. Fahri, Den. Bukan, Den. Opi. Opi Andaresta. Opi Daratista. Opi Dar. Apa kabar, Den? Baik. Halo. Halo. Siapa ya yang make upin? Oh, jadi. Ini tak bikin sobek. Enggak kelihatan loh. Ya, cocok potongannya. Enggak kelihatan ya, kelihatan. Aku juga tadi gitu. Iya, enggak kelihatan. Ternyata istrinya Mas Dani. Fotoku lama nih. Ini di Australia ya. Ini Amarun Erwin. Ini formasi Pandawa 5. Aksan. Ganteng kan? Mas Ari yang mana? Ini. Itu Andra Glow. Andra ngeliat tanganku kayaknya. Ini kan dipisah, tanda-tanda mau dipecat ini. Enggak, itu biasa digunting. Tanda-tanda mau dipecat. Jangan dulu enggak boleh digunting. Tanda-tanda ruwet tuh. Tanda-tanda ruwet kan tuh. Ya kan? Berjarak Dani, Andra, Erwin, Almarhum, Pawan. Halo bolo. Bolo, bolo. Ini udah pertanda ini. Di Kenjeran tuh, Gem. Kenjeran di mana, Mas? Surabaya pantai. Gak mandi kerop ya. Pantai Surabaya. Ngapain dia ambil misa ya? Ngapain dia ya? Aneh ya? Sebelum ke Jakarta atau setelah? Udah, itu udah untuk high itu. Udah ngetop itu, udah lumayan ngetop di kalangan sendiri. Ini latihan. Ini satu sesi game sama itu guys. Satu sesi waktu itu siang. Iya, ini malamnya di EMS. Satu sesi ini malamnya. Ini Pandawa 5 ini. Jaketnya Anda ini yang dipakai ini jaketku. Jaket ini. Oh ya. Levi's merah. Keren loh. Masih ada enggak ya? Jual udah. Jual. Jual. Jadi apa? Putau. Putau. Jaket
dikecil, digerus, digerus. Aku pasang nih. Hah? Aku lagi backing sama ini, siapa ya? Ini, Opi ini ngisi Selatan Jakarta. Selatan Jakarta. Benar, malam di Kemang. Sama Fika. Terus ya, ulalang, ulalang. Oh itu lama juga? Iya, berarti nanti juga ulala betul. Ulala. Oh iya, iya. Lalu ya, Bunda. Kaulah satu-satu, jadi iya. Itu dalam satu sesi. Rekaman tadi? Rekaman? Rekaman ya? Enggak, dalam satu sesi. Rekamannya di mana tuh? Gins. Enggak, kempat. Eh, gimana ya? Lupa. Gila, skip banget. Loh, kalau bener awang, malam di Kemang aku ingat di Gins. Oh, di Gins ya? Berarti banyak, itu pokoknya satu shift. Oh. Lupa gitu. Apa lagi, Andra? Lupa lagi deh. Ini temennya lebih parah enak sih, Mbak ya? Kayaknya dia. Itu yang mixing yang di Jerman beda loh, kalau rasa sama yang di... yang di sini Kirana kan sini istrinya di Bandung ya beda sama. Di tempatnya mas siapa? Di tempatnya Bandung iya beda mas siapa namanya? Mas siapa? Dul Sumbang. Dul Sumbang beda, semua beda. Aku belum pernah denger dengar. Coba denger di studio ya, apa di kamu punya BW punya speaker? Ada BW itu kan speakernya terlalu jujur kan? Mau apa yang suruh ini Indra sebenarnya? Gak jelas ya? Makan sate. Makan sate. Makan sate. Reuni dengan Opi. Dulu namanya Opi Ariesta, pembawakan acara apa Pi? Yang rock tuh? Roket. Iya, roket. Acara roket. Super metal. Opi Ariesta. Sate satu hati. Apa? Sate hati. Sate satu hati. Satu hati. Karena hatinya tak dua orang. Ada hati tadi. Iya, satu tusuk. Dalam satu tusuk ada satu pentol hati ya. Ini konsep fotonya apa mas? Hah? Konsep fotonya? Konsep? Konsepnya ini ngelirik ya Anda ya? Ini ngawai. Ini ngowoh. Wanteng Andra ya. Mas Andra nggak kangen gondrong? Ya, kangen lah, bisa tumbuh lagi kan gimana? Kayaknya sih gondrong. Enak gue? Duluan. Enggak, kalau duluan dingin sih. Bareng-bareng aja, kalau duluan nanti dingin, dia kan makan satu lama nanti dingin gak enak. Tapi ya nanti kalau dateng lagi. Bener juga ya. Andra pakai susuk. Bumbu kecapnya mana ini? Pakai susuk. Jadi gak boleh makan sate ya? Enak. Enak banget ya? Terasa apa mas? Apa? Terasa apa? Apanya? Terasa apa? Ya rasa sate, re. Rasa kambing. Terus Devi juga pernah di Dewa kan? Gua ada keluar. Zamannya Oncok. Iya dong. Aku terakhir gitaris adisionalnya Piu di Dewa. Dulu aku sama kamu tuh Piu belum ada tuh. Piu tapi kru. Iya. Iya setelah itu dia naik jadi adisional. Gitarisnya masih Didi Gimbal. Didi Gimbal. Iya tapi main akustik dia. Akustik main bass kan Erwin. Udah mulai dingin. Udah mulai dingin lah. Ini nangin. Makan rame-rame, cuma. Aku mau, Pak Met. Iya. Sama bumbu kecap, Pak Met. Siap. Nah, ini gimana? Wah, pakai lontong. Enak. Mas, bumbu kecapnya mas, satu ya. Mau dong yang bener. Ini ketan sari kaya. Ini enak aja. Enak yang bener. Monggo. Enak tuh sambil ngeletus cabenya tuh soalnya. Enak ya. Ini aja udah enak. Yuk mana yuk? Ngilang yuk. Ada di bawah ini. Belum? Yuk enggak ada kan, Mat? Udah ada kan? Oh, udah. Udah ada. Nah. Iya, kenapa? Ini ada cabenya. Makasih, Pak ya. Dulu ini zamannya aku masih SMP kelas 2 hari, tangan sangat cantik ini nyanyinya di Jakarta ini. Kayak Laura Branigan ya? Enggak lah, beda. Pendek tapi kita kan ya. Rambutnya kayak duran-duran ya? Iya. Zaman New Wave semua gitu ya rambutnya. Glam rock. Katak itu di Inggris itu kenal kan? Katak level itu di Inggris itu kenal, masuk top chart. Di Amerika mungkin enggak. Iya. Tapi band mana dia? Inggris. Dia makan game? Aku nggak disuapin mas. Males ya? Ada bolongan ya? Iya ya. Bingung ya? Ini memang nggak ada bolongannya ya? Emang nggak ada.
lubangannya. Ini ngapain, Dik? Ini cara nggak jelas. Apa mas? Apa mas? Cara nggak jelas. Jadi kita ini mau remake foto cover album apa tadi? Terbaik-terbaik. Pandalima. Tadi udah terbaik-terbaik udah. Sekarang Pandalima ya, game ya. Betul. Berarti kamu yang pegang Chris. Chris. Dari kamu kok nggak siap-siap sih, Indra? Kamu tuh nggak jelas. Nanti dong. Kan kamu duluan. Tuh. Ini malam yang membahagiakan game. Kenapa mas? Dia gitar tadi. Oh iya. Mantap udah. Iya. Mantap, mantap, mantap. Thank you ya bro ya. Aku yang thank you bro. Ngasih harga bagus. Bukan bagus itu luar biasa. Spektakuler ya. Spektakuler. Ya. Andre. Kamu megang tangan kiri Chrismu. Chrisnya mana Chrisnya? Oh iya. Aku gini ya. Megang gini. Oke okay, ya. Ya. Aku kelihatan gedombrongan nggak kayak pakai ini? Enggak, kan nggak full. Gimana nih penyanyi? Ini bajunya siapa dan? Matt, juga bang, Matt. Ini bajunya siapa ya? Tahu. Bajumu bukan ya? Mungkin juga dong. Enggak bajunya sih. Ya, sih. Pakai kacamata enggak? Enggak dong. Ini enggak pakai. Pakai kaos ya, enggak kaos motornya. Ini mercing-mercing gitu. Mercing dong, Mas. Ji, sipit-sipit kan. Ini meja enggak. Menyipit. Iya. Foto miring. Oh, gini ya, gini ya. Kenapa ya, tadi? Nggak ikut channel? Ayo. Channel YouTube? Nah, ya kapan sekarang? Sekarang aja. Kenapa? Ya harus ya, dimulai dari ini dong ya. Seolah-olah langsung dulu ya. Lo yang lainnya tuh udah ya? Yang terbaik, pendahul 5 udah yang lainnya. Kamu tinggal kamu yang terbaik, kamu, terbaik. Oh aku dua-duanya belum ya, ya tadi terbaik, ya. Terbaik-terbaik udah tadi? Udah? Terbaik tadi ya. Andra sekarang yang terbaik-terbaik. Oh dia belum? Belum. Kenapa kok belum? Satu-satu? Belum, kemarin lupa. Kemarin belum sempat. Iya, aku kayak gimana tuh baik-baik ya? Oh ini ya? Oh, kamu nak wangi. Ini wangi lere, ini. Ini loh, segini. Kamu ngeliat sini, kamu ngeliat sini, kamu ngeliat sini. Nah, itu. Ini kaos apa ini? Itu tuh. Jaket, jaketnya masih ada aku jaket ini. Jaket Cordura ya? Jaket Cordura, iya. Oh. Eling gitu ya? Eling lah. Bro, aku mau tanya jujur nih bro. 2021 gimana bro? Dibanding 2020 agak suram ya. kalau ekonomi itu 10 tahun lagi lah baru bangkit. Iya, kayaknya gitu. 10 tahun. Fluktuasi ya, fluktuasi selama 5 tahun ke depan ya. Baru aman 10 tahun ya. Setelah apa dan 10 tahun? Ya, setelah bajingan-bajingannya mati. Belum tentu mati kalau 10 tahun. Susah dong. Oh, bisa. Ya biasa, kita di latihan teruat-teruat. Nanti waktu live-nya bener-bener udah ruat. Biasalah. Namanya juga band legend ya. Kalau gak ruat tuh gak jadi legend. Semua legend-legend di Indonesia tuh pasti ruat. Contohnya Dewa Ari Lasso. Dewa Ari Lasso. Kita bisa tidur nyenyak malam ini karena latihannya udah selesai dan nanti kita udah siap untuk live.